masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Hancur hati dan pilu direnggut bencana tsunami. Seperti itulah yang dirasakan para korban tsunami di Selat Sunda. Begitupun kru dan keluarga band Seventeen yang ditinggalkan orang-orang terkasihnya. Lagu berjudul Kemarin Ini seolah menjadi gambaran band Seventeen saat ini. Grup band yang dibentuk sekitar 20 tahun lalu hampir kehilangan seluruh personelnya akibat tsunami di Tanjung Lesung Sabtu malam. Herman Sikumbang sang gitaris, Bani sang basis, Andi sang drummer, hingga road manager Oki meninggal dunia, menyisakan sang vokalis Ivan seorang diri. Kesedihan ini seakan tertulis dalam lirik lagu ciptaan Herman Sikumbang 2 tahun lalu. Lagu yang menurut sang istri selama beberapa bulan ini kerap dinyanyikan oleh mendiang suaminya. Lagu yang kerap dinyanyikan di tempat-tempat favoritnya. Seolah jadi firasat, lagu dan kenangan suaminya pun Juliana Mochtar unggah di Instagram pribadinya. Kesedihannya pun tak terbendung saat jasad sang suami tiba dan dimakamkan. Meninggalkannya dan dua buah hati mereka selama-lamanya. Dia mandi, dia bilang gini, Bun, harus kalian berangkat ya, kan gak balik lagi. Maksudnya dia gak balik lagi. Saya pikir dia kan ada main di BSD. BSD itu acara kuliner, jadi sebenarnya memang manggung di situ. Maksud dia itu gak sengaja ngomong itu, mungkin ambil barang sekalian dari BSD, kalau ke Tanjung Lesung gak balik lagi ke rumah. Tapi kata-kata dia yang ngomongnya gini, Hansen berangkat ya gak balik lagi. Dan gitu, terus tiba-tiba dia peluk, dia cium, gak pernah. Maksudnya kita biasa kalau bisa pergi itu cuma cium tangan, udah. Kini Juliana Mochtar berusaha tegar menjalani ujian, mengikhlaskan sang kekasih hati, sang ayah dari dua buah hati mereka yang kembali ke hadapan Ilahi, mengikhlaskan seluruh kru para pejuang sejati band Seventeen yang telah tiada. Tim Liputan melaporkan untuk NET.